Jumpa kembali bersama Agri Financial. Bandara Juanda akhirnya buka penerbangan internasional berjadwal 3 kali seminggu, dan silakan Anda cek jadwal penerbangan dari dan ke Surabaya. Seperti apa kondisinya? Simak video sampai tuntas. Pemerintah telah membuka pintu penerbangan internasional di Bandara Juanda Surabaya. Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang melalui Bandara Juanda Surabaya. Terdapat 3 tempat untuk karantina terpusat, kerja migran atau PMI, pelajar, dan aparat sipil negara. Sedangkan untuk pelaku perjalanan umum juga telah disiapkan sejumlah hotel di Surabaya. Persiapan sudah hampir final, 1.900 tempat tidur bisa digunakan dan secara bertahap bisa ditambah bila diperlukan, tutur Kasatgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto, saat meninjau kesiapan karantina Surabaya, Jumat 31 Desember 2021. Dalam peninjauan itu, Kepala Satgas Penanganan COVID-19 ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indra Parawangsa. Tempat karantina terpusat yang telah disediakan antara lain Asrama Haji Sukolilo, Balai Diklat Kementerian Agama, dan Lembaga Penguji Mutu Pendidikan. Sedangkan untuk karantina pelaku perjalanan umum, disiapkan sejumlah hotel bintang 3 hingga bintang 5 yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah belajar dari proses karantina di Jakarta sehingga mengetahui apa yang harus diperbaiki. Kapasitas operasional akan diambil hari ini dalam rakor dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tutur Budi. Budi Karya menambahkan, untuk tahap awal Kemenhub membuka maksimal 3 penerbangan seminggu sambil melihat evaluasi apakah perlu penambahan nantinya. Pembukaan kedatangan internasional melalui Bandara Juanda dimaksud untuk mengurangi kepadatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yang telah mencapai 3.500 sampai 4.000 penumpang perharinya. Guna mencegah transmisi import case COVID-19, penumpang wajib melakukan karantina selama 10 sampai dengan 14 hari dengan 2 kali tes PCR yang hasilnya negatif. Regulasi ini diambil sebagai langkah kewaspadaan masuknya virus varian baru Omicron yang lebih cepat penyebarannya. Dengan dibukanya Bandara Juanda Surabaya, maka ada 4 pintu kedatangan internasional saat ini bersama Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Bali, dan Samratulangi Manado. Mudah-mudahan dengan dibukanya Bandara Juanda Surabaya akan mempermudah proses kepulangan teman-teman semuanya, terutama yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua media sosial dan grup WhatsApp Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!